Tapi dari perjalanan waktu ini, saya juga salah satu pelanggan DDRM. Kalau Bapak Ibu semua cermati dari tanda terima ataupun tanda bukti pembayaran, sekarang dulu itu ada rincian per 10 meter kubik. Pertama 10 meter kubik, kedua, ketiga. Nah ini beberapa bulan terakhir ini, yang saya bayar juga di keadaan tamat, itu langsung menunjuk jumlah total. Ini tampak ini sebuah kebijakan di BPN juga, saya tidak tahu. Tapi yang saya terima pada waktu saya membayar memang seperti itu. Nah, ini artinya langsung kalau kita tidak melihat istilahnya kilometer ya, di itu mungkin kan bisa dicocokkan berapa sih habisnya dan sebagainya. Dan juga mungkin nanti disampaikan juga kapan sih petugas melaksanakan kontrolnya seperti itu. Kalau yang saya alami kan biasanya petugas keliling motor kemudian difoto, tapi kirim, itu mungkin disampaikan juga jeda waktu tanggalnya, sehingga ketika saya bayar sebelum tanggal 20 ya, kemudian dicocokkan dengan kilometer pasti berbeda, bahkan yang di kilometer akan lebih dari yang saya terima karena waktu terus berjalan berputar waktu itu. Nah, maka nanti disampaikan selalu di sini kapan petugas melaksanakan kontrolnya, kemudian prosesnya bagaimana, seperti yang tadi saya sampaikan di setiap pembayaran langsung sudah total. Rasakan badan itu berapa jumlahnya. Kalau dulu kan pertama, kedua, ketiga, seperti itu ya. Mungkin dengan adanya seperti dulu, sebagai pelanggan itu akan berjalan diri mungkin seperti itu. Oh, saya akan memakai mungkin kurang dari 10 kubik gitu. Karena 10 kubik aja kalau tadi kemarin kan cukup lumayan. Kalau nggak salah saya berapa ya? 2900 itu ya Pak, per kubiknya ya. Kalau nggak salah 2972 kalau nggak salah. Nanti, maka nanti ini yang menyesuaikan tarifnya ada pada golongan yang mana. Kalau melihat edaran yang ada, di sana kan ada kategori sosial, kemudian ada rumah tangga, di sana ada industri, di sini, kemudian yang lainnya. Allah nanti harapan kami, itu juga tidak akan berpanjang kata, biar kita kami langsung fokus, karena ini menyangkut harga, mungkin kita mau harapan untuk lebih cermat lagi, kira-kira nanti setelah harapannya juga. Setelah Bapak Ibu semua selesai dari sosial sini, bisa untuk bertukar Bapak Ibu semuanya kepada kanan kiri. Jangan sampai nanti pada waktu ini Bapak terlalu bilang Juni, penerapannya Juni, pembayar bulan Juli. Jangan sampai bulan Mei dibayar Juni, katakanlah 100, Juni sampai 200, sampai 300 ya. Ini bisa utang ya, utang ya,